Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dollar Check Channel Jadi dengan, dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang telah membantu man saya dan subscribe channel saya ini dan bagi rakan-rakan yang baru saja hadir, baru saja uh, terlihat apa tu video reaction saya ni, please tolong ya, tolong subscribe dan bantu saya untuk meningkatkan channel saya ni. Dan bagi mereka yang selalu hadir tu, okey ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kepada anda semua. Anda semua adalah manusia-manusia uh, yang paling hebat dan yang seperti biasa uh, sekarang saya selalu buat video reaction di mana video reaction saya kebanyakannya di akhir-akhir ini memang apa tu berkaitan dengan pembangunan dan apa tu uh, politik politik ataupun informasi-informasi dari negara jiran kita iaitu negara Indonesia. So kita lanjut dengan video reaction ke, reaction jadi video kali ini uh, masih lagi saya berminat dengan Denis Sariga. So video ni memang dari Denis Sariga dari Karok TV. So okey uh, tajuk videonya adalah Denis Sariga. Kalau Jokowi ada ada mahu dia terus maju. Memang cantik dia punya tajuk ni. Kalau Jokowi mahu memang maju. So tapi yang nyata sekarang Indonesia semakin maju disebabkan oleh Bapak Jokowi ni. Jadi dari dulu-dulu saya memang dah, dah apa tu selalu mewawarkan dengan rakan-rakan saya saya bawa saya minat dengan dengan uh, Jokowi dan saya adalah seorang apa tu penyanjung Jokowi. Jokowi adalah orang terbaik. Uh, orang yang terbaik jadi apa tu presiden Indonesia setakat ini. Jadi saya memang menghormati beliau, memang uh, apa tu meminati beliau dan menyanjung kewibawaan beliau. So kita terus dengan video tadi, video yang bertajuk kalau Jokowi ada mau dia terus maju. Okey. 1 2 3 layan. Bapak Jokowi ini sempoi. Bahasa Malaysia, bahasa Melayu di Indonesia ini kami panggil dia sempoi. Sempoi itu artinya, artinya simple saja uh, dan apa tuh uh, Dan orangnya uh, mudah di apa tuh Sejak awal tidak sombong lah bahasa pendeknya. Jokowi sebenarnya sudah geram dengan kalahnya Indonesia di mana mana, terutama dari negara tetangga. Kita cuma menang di luas pulau sama banyaknya penduduk doang. Kalau masalah jumlah penduduk, bolehlah kita nomor empat sesudah Cina, India, dan Amerika. Tapi soal prestasi dan ketahanan ekonomi, anjlok, Mak. Dari masalah pangan saja kita sudah kalah. Bayangkan, negara yang disebut oleh Ben Khus Plus sebagai tanah surga di mana tongkat dan batu menjadi tanaman untuk beras saja masih impor dari Vietnam dan Thailand, negara yang luas wilayah dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dari kita itu belum lagi impor kedelai, impor bawang putih dan hampir semua wow. bahan pangan kita impor. Kenapa sebabnya? Ada banyak faktor, tapi faktor yang paling utama adalah mental korup, wow, mental korup. dari pejabat-pejabat kita sebelumnya. Mental korup ini yang membuat kita terjebak impor karena dari impor itu ada komisi, nah, komisi. yang bisa dibagi-bagi. Pejabat-pejabat kita dulu mentalnya memang mental makelar bukan mental ingin membangun peradaban. Dan dari impor bahan pangan inilah terbentuk kartel, kartel atau jaringan importir bahan pangan. Mereka menyuap pejabat supaya terus impor bahan pangan. Mereka juga menakut-nakuti pemerintah supaya tidak membangun pertahanan pangan supaya tetap impor dan mereka mendapatkan komisi terus-menerus. Kartel bahan pangan ini sudah jadi mafia dan bisa mengguncang negara. Kalau misalnya presidennya bikin kebijakan untuk mulai membangun ekonomi, kartel mafia ini kemudian menimbun beras misalnya, supaya harga beras pun naik gila-gilaan. Bayangkan, kalau masyarakat nggak mampu beli beras, yang pasti akan terjadi demo besar-besaran dan negara juga akan kolaps. Itulah kenapa negara dulu nggak berdaya ketika mafia kartel ini menguasai sendi-sendi ekonomi bahan pokok kita. Mau tahu bisnis impor itu keuntungannya berapa? Untuk bawang putih saja, bawang putih saja loh ya, keuntungan mafia pangan ini setahun mencapai lebih dari 13 triliun rupiah. Dasyat kan? Jadi paham ya, kenapa di awal pemerintahannya Jokowi banyak diguncang demo dengan memanfaatkan ormas seperti FPI untuk membuat kerusuhan. Dan untuk membasmi para kartel ini juga nggak mudah. Nggak bisa dengan tiba-tiba kita stop impor pangan begitu saja bisa hancur negara kita. Dan yang paling penting adalah stabilisasi pasar. Kalau pas minus atau butuh buat cadangan saja kita baru akan impor. Yang paling penting dari itu semua selain pupuk, bibit dan lainnya adalah irigasi atau Irrigasi, pengairan. Irigasi. Petani Indonesia selama ini bergantung pada cuaca. Kalau cuaca bagus mereka panen. Kalau kemarau panjang mereka menyerah, jadi panennya nggak jelas dan disitulah harga biasanya naik turun seenaknya. Bukan bukan petaninya yang untung, tetapi bandarnya. Karena itulah mirip seperti main games Sim City. Jokowi mulai memetakan konsep pertahanan pangan. Buat Jokowi ini perang, karena kalau kita bergantung pada impor, maka negara kita selamanya akan diatur oleh negara lain. Bahkan yang lebih kecil dari kita, masalah perut ini bisa jadi pemberontakan besar-besaran, dan salah satu benteng pangan itu adalah membangun bendungan besar. Bendungan dengan besar. bendungan besar itu, petani bisa mengatur masa panennya dengan teratur. Selama kita bisa memprediksi masa panen, maka kita bisa mengatur konsumsi masyarakat, dan kalau ada lebih, bisa kita ekspor. Jokowi juga bukan tipikal pemimpin yang suka berandai-andai dia kerja. Dia adalah konseptor sekaligus eksekutor yang baik dalam waktu 6 tahun saja dia sudah membangun 65 bendungan besar di seluruh Indonesia. 65, 65 bendungan, bendungan dalam iya. waktu 6 tahun. Gila memang. Untuk Nusa Tenggara Timur saja, wilayah yang biasanya sibuk dengan kekeringan karena masalah kemarau, Jokowi membangun 7 Bendungan Raksasa. Gak main-main memang dia 65 buah itu baru Bendungan Raksasa. Untuk yang masalah penampungan air yang lebih kecil namanya Embung. Dia sudah membangun puluhan ribu di seluruh Indonesia. Yang terbaru itu kemarin ketika Jokowi meresmikan Bendungan Raksasa di Pacitan yang dia namakan Bendungan Tukul. Nilai proyeknya saja hampir 1 triliun rupiah. Bendungan raksasa itu diperlukan untuk mengairi 600 hektar sawah di Pacitan, daerah kering di mana masyarakatnya selalu diberitakan kekurangan air. Bahkan untuk air minum saja di sana, beberapa desa di Pacitan masih bergantung pada sumbangan dari badan penanggulangan bencana dan para relawan. Miris ya. Negara tropis yang kaya ini, masyarakatnya masih ada yang kekurangan air. Tapi, apakah prestasi Jokowi ini mendapat simpati dari oposisi? Oh, tentu tidak, saudara-saudara. Oposisi terus-menerus mencoba menjatuhkan nama Jokowi dengan berita-berita buruk dan remeh-temeh, seperti masalah buzzer. Berita buruk harus terus-menerus disampaikan oleh para oposisi dengan harapan nama Jokowi akan buruk juga di mata masyarakat. Tujuannya nanti di tahun 2024, Jokowi tidak menjadi kompas buat para pemilih untuk memilih calon pengganti. Bayangkan ketika Jokowi dikenal karena prestasi, maka pengaruh Jokowi akan sangat kuat. Sehingga, ketika dia mempromosikan seseorang, Tuh. orang itu bisa jadi terpilih sebagai presiden yang akan meneruskan tongkat estafet pembangunan yang sudah dimulai oleh Jokowi. Anda, sebagian elit politik dan mafia, yang tidak ingin Indonesia ini maju secara ekonomi, karena jika masyarakat sejahtera, maka pendidikan mereka akan bagus. Dan kalau pendidikan bagus, masyarakat kita juga tidak gampang dibodohi. Kalau masyarakat tidak gampang dibodohi, maka habislah peluang para elit politik busuk dan mafia ini berkuasa. Mereka selama ini memanfaatkan ormas seperti FPI untuk mewadahi orang-orang bodoh dan miskin, supaya mencari solusi hidup selalu lewat agama, bukan lewat kerja keras dan kerja cerdas. Apa yang dilakukan Jokowi memang bukan buat kita sekarang ini, tetapi buat generasi masa depan anak cucu kita supaya mereka bisa bersaing di dunia global sudah gila belum Jokowi kalau sudah berikut kopinya. kopinya the best memang saya suka dengan apa tuh cara Denny Serigar mari, mari kita ikutan gila saya lebih Seregar, kita di acara time line. so time line. sangat menarik kita dah apa tuh banyak uh, informasi informasi yang dibagi oleh Denny Serigar ini memang menarik macam mana Bapak Jokowi membangunkan Indonesia mengelakkan daripada bazar-bazar mengelakkan daripada mafia-mafia mafia supaya Indonesia terus maju dan tidak lagi mengimpor barang-barang asas seperti yang diperkatakan oleh Indonesia Riga ini so awesome terbaik sekat tu video tadi ok peace bro ok jang, uh, selain itu jangan lupa juga ya jangan lupa support saya ya sahabat-sahabat tolong subscribe dan like video saya ni ok Itu aja, peace bro. Assalamualaikum.